Seribu koi seribu warna, sahabat pecinta koi, apa kabar? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini ya sahabat koi. Nah sahabat koi, kali ini saya ada di tengah-tengah koi saya ada di Jogja ya. Di final Liga Indonesia, 20 tahun All Indonesia Koi Show. Dan kali ini sahabat kalau pengen lihat ikan-ikan super-super jumbo, sahabat koi bisa hadir ya. Di Rocket Convention Hall yang ada di Jogja ya sahabat koi. Dan yuk coba kita intip ikan-ikannya seperti apa ya. Nah sahabat koi, pada event kita kali ini sahabat koi, coba kita ngobrol ya ke salah satu juri terkait seperti apa perkembangan ikan koi terutama di size yang super jumbo ya sahabat koi. Apakah dominasi impor itu masih menjadi hal yang sangat sulit ditaklukkan atau memang sudah ikan-ikan lokal berkembang dengan baik sehingga sudah mewarnai dari ikan-ikan impor ya sahabat koi. Kalau kita lihat kali ini ada beberapa ikan koi lokal mewarnai dari penjurian kali ini. Nah yuk coba kita sapa salah satu jurinya ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Budi, ketemu kembali. Alhamdulillah, apa kabar hari ini Pak? Sangat baik sekali, alhamdulillah kita sehat. Dan juga seluruh tim juri All Indonesia Koi Show yang ke-20 segar bugar dan fit untuk siap menjuri lagi. Untuk menjuri lagi ya, dan ini nanti ada beberapa sesi Pak ya, 3 sesi ya. Pak ya, untuk penjurian karena memang total ikannya cukup lumayan besar Pak ya, 2000 ya. Lebih. Dan hari ini jenengan juga sebagai salah satu juri. Nah, tadi di awal sesi itu adalah ikan-ikan yang kalau menurut saya super-super jumbo Pak. Iya. Nah mungkin kalau ikan impor saya mungkin tidak terlalu excited karena memang sudah pasti besar lah kayak gitu. Tapi di antara ikan-ikan impor tadi Pak, banyak ikan-ikan lokal yang sudah size-nya ke arah super jumbo juga Pak. Iya, betul sekali Mas Budi, karena ini akumulasi dari Liga Koi Indonesia dan juga satu event terbesarnya APKI yaitu All Indonesia yang ke-20. Maka dari itu tentu ikan-ikan yang ikut pada hari ini salah satunya karena berebut poin dalam akumulasi kejuaraan Liga Koi Indonesia juga satu event yang kompetisinya memang super hebat karena melibatkan ukuran yang bebas, artinya over 80 cm. Baik itu ikan mau 1 meter boleh Pak ya. Kompetisi di event ini. Ternyata banyak Pak ya ikan lokal yang sudah ses. Nah ini adalah keberhasilan orang Indonesia juga, keberhasilan APKI juga dalam pembinaan breeder-breeder di Indonesia. Jadi sekarang dalam konteks perlombaan itu atau ingin kompetisi untuk memperbaiki ikan, dan insya Allah teman-teman breeder Indonesia sudah mampu melahirkan ikan-ikan yang tidak kalah dengan ikan impor. Impor, iya. Bahkan hampir tidak bisa dibedakan Pak antara impor dan terutama Indonesia. Di ikan-ikan yang polos ya. Iya, benar. Itu saya sampai nggak ngerti ini ikan lokal atau ikan impor. Benar-benar. Jadi memang dalam sebuah kompetisi bahkan untuk mengejar itu tadi Pak ya, untuk size-nya memang berarti ikan Indonesia ini sudah banyak yang mendekati size yang super Pak ya. Iya, ya itu tadi terutama ikan-ikan yang polos ya, ikan polos itu ternyata bahkan saya banyak melihat ketika perlombaan terus mendapat
kejuaraan yang misalkan best atau champion, saya pikir impor, ternyata best lokal. Berarti ini adalah indikasi bahwa breeder-breeder Indonesia sudah berhasil dalam baik keeping maupun dalam apa itu mengembangkan breedingannya itu sendiri. Dan hari ini untuk sesi ikan super besar sudah selesai Pak ya tadi sudah ya. Selesai, dan nanti ada dua sesi untuk ikan size 12 ya. Terus nanti size menengah Pak ya. Iya. Oke. Ini karena ternyata antusiasme daripada pelaku usaha koi sangat besar karena ya event puncak ini, maka dari itu menjadi 3 sesi. Iya. Nah, ini di luar prediksi juga karena ada tren agak penurunan dalam eskalasi jumlah peserta. Namun karena ini lomba puncak dari Liga Koi Indonesia dan juga All Indonesia, maka dari itu kita lihat dari ini. Oke, ternyata spektakuler ya pesertanya 2000 lebih ini Pak ya. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya dan saya doakan nanti untuk para juri juga tetap amin, untuk menjuri ikan sampai selesai Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, sahabat koi, itu tadi ya obrolan sedikit kita dengan salah satu juri pada event 20 All Indonesia Koi Show yang ada di Jogja. Nah, masih ada 2 sesi lagi dalam penjurian kali ini. Sahabat koi, mungkin yang ada tinggal di Jogja pengen lihat seperti apa penjuriannya, yuk setelah nonton video ini bisa langsung merapat ke gedung Rocket Convention Hall yang ada di Jogja ya sahabat koi. Yuk sahabat koi, terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. 1000 koi 1000 warna, carikan koi berkualitas di Ebisu Koi teman-teman.